Hi guys, welcome back to my channel. So, saya harap kamu semua sehat-sehat saja guys. So, pada hari ini guys, saya sudah ada menjumpai satu animasi yang berasal daripada Indonesia. Dia punya tajuk, dia punya channel ni adalah Dalang Pelo. Pelo ke? Pelo. Okay guys, bagi anda yang tahu dengan animasi ni ataupun yang peminat animasi ni, saya harap kamu tolong subscribe channel saya sebelum saya buat reaction video ini guys. Okay, apa yang saya tahu ni adalah kartun yang dibuat daripada Indonesia. Saya pun tidak begitu banyak tahu leh berkaitan dia punya kartun ini, tapi saya tengok sini dia punya subscriber sudah banyak guys, 3.89 juta subscriber guys. Okay, so saya harap kamu subscribe lah supaya saya lebih semangat untuk buat reaction video ni guys. Jom kita tengok tajuk dia punya animasi adalah Baling-baling besi Dalang Pelo. Dia baru saja upload ni video dia 31 Mei 2021. Okay, kalau kita tengok di sini, ya Instagram dia Dalang Pelo. So, kalau ikut sini banyak juga ni animasi dia ni. Tanpa membuang masa guys, jom kita tengok dia punya kartun ni macam mana. Okay, teruskan saja, jom. Guys, untuk pertama kali saya tengok ni, di topi dia ada apa? Cendawan ataupun ulat lah kena panggil. Ini siapa? Ini mungkin watak utama dia kali. Tidak apa, kita teruskan saja. Saya cuba fahami di cerita. Kalian ya, dan lainnya juga sayang sama kalian juga lah nanti yang ngelirik. Bisa nggak langsung aja ke videonya? Oh, intro dia tadi. Oke, jap kita tengok. Creator Nur Alif Ramadan. Animasi Rizvi Kusairi. Kusairi, betul. Cerita Nur Alif Ramadan. Oke, nice. Cantik guys, menarik. Storyboard Hafiz. Jap. Storyboard Hafiz Yurinadi. Background Saga Seno. Lip Sync Rezaldi. Oh, banyak ya dia punya apa? Orang yang buat. Ini buat apa nih? Sedikit lagi. Om lagi bikin apaan ya, Ler? Ah, udah. Kayaknya menarik. Soalnya bikinnya nyampe serius gitu. Kayak ngerjain matematika. Yeah. Akhirnya selesai juga. Ini dia, baling-baling besi. Oh, baling-baling besi. Apa maksud baling-baling besi ya guys? Kalau saya tengok sini, baling-baling ini macam topi Doraemon sejanya. Aku mau terbang menjauh dari dunia yang kejam ini, Om. Loh, kamu kan masih kecil, mana tahu kejamnya dunia. Iya juga ya. Lah, itu kan baling-baling yang mirip kayak animasi Doraemon. Wah, lu jiplak karya orang ya lu, Om. Ben? Enak. Oh, baling-baling tuh kipas kah? Baling-baling. Saya pikir kalau baling tuh macam menghumban. Ha, macam ambil ni handphone, lepas tu baling. Oh, saya pikir macam tu. Kipas lah kali, ataupun topi. Tolong kasih faham saya apa tu maksudnya baling-baling. Aja, ini Om bikin sendiri. Jadi ini karya Om. Dih, emang bisa gitu? Bisa, Ler. Itu bukan jiplak. Itu cuma mencuri dengan gaya. Ya, tapi kan itu cuma kartun. Mana bisa dibikin beneran bisa terbang pakai baling-baling besi begitu. Lah, emang kita bukan kartun? Iya ya. Nah, makanya yaudah sekarang kita coba. Hey, mari kita coba. Yaudah, siapa di sini yang mau nyoba duluan? Gua sih udah pasti gak mau. Mana bisa begituan bikin manusia terbang. Yaudah, aku om. Oke, aku lompat ya. Hei, itu tombol on-nya belum dinyalain tuh. Guys, dia begitu excited guys. Dia mau lompat, last-last belum on lagi tuh button untuk kasih pusing itu kipas. Gila dia. So guys, kita sudah habis tengok nih cerita baling-baling besi daripada Dalang Pelo. Pelo lah, betul gitu guys. Saya pilih sebutan. Kalau salah, tolong betulkan ya. So, cerita dia pendek saja, tapi dia punya point tu sampai lah guys. Lucu. Sangat lucu guys. Dia punya, sebab sebelum ni ada satu saja yang saya pernah react animasi, yaitu animasi daripada
Sinopal saja, tapi ini yang baru. Mungkin saya baru tahu lah. Tapi apapun, terima kasih karena Anda menonton video saya. Kalau kamu mau lagi video yang seterusnya, tolong like, comment, and share. Bye-bye.